Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa kidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat, apabila khusus kepada Bapak Haji Roni serta keluarganya, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita, masih memudahkan kita untuk bisa duduk dalam rutinitas yang dikatakan setiap hari Jumat pagi jam 7 membaca surat Al-Kahfi, seraya setelahnya mendengarkan daripada kajian agama. Dan ini mudah-mudahan menjadi tanda sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, Allah akan letakkan hamba tersebut di tempat yang mana Allah cinta dengan tempat tersebut. Tapi kalau Allah benci dengan hambanya, Allah akan letakkan hamba tersebut di tempat yang Allah benci dengan tempat tersebut. Dalam hadis ini kita bisa menjadikan barometer dalam hidup kita, kita ini hari ini dicintai oleh Allah atau dihinakan oleh Allah. Kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah atau rendah oleh Allah, tinggal lihat di hari Jumat ini kita banyak berada di mana? Di tempat yang dicintai oleh Allah atau berada di tempat yang dibenci oleh Allah? Kalau di hari ini kita lebih banyak berada di tempat yang dicintai oleh Allah, itu mudah-mudahan menjadi tanda kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau di hari tersebut kita ditempatkan di tempat yang Allah benci, tidak suka dengan tempat tersebut, kegiatan tersebut, itu harus menjadi evaluasi bagi kita. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tolak ukurnya jangan harta. Tolak ukurnya jangan kesenangan yang sifatnya kenikmatan duniawi. Karena ada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah beriman kepada Allah, beriman tapi tidak mau bertakwa kepada Allah, selalu bermaksiat, meninggalkan kewajiban, tapi diberi nikmat oleh Allah luar biasa dari hartanya, jabatannya, bahkan dia setiap meminta doa kepada Allah langsung Allah berikan kepada dia. Jangan kita terpesona, jangan kita akhirnya menjadi orang-orang yang akhirnya kok bisa ya dia seperti itu. Ini namanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW adalah istidraj. Istidrat itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya sampai hamba itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kepada mereka. Orang-orang yang mereka ini gak pernah sujud sama Allah, beriman kepada Allah, tapi gak pernah
melaksanakan kewajiban kepada Allah, malah cenderung hidupnya bermaksiat. Tapi malah dunianya luar biasa, Allah berikan semuanya. Dia minta apa diberi semuanya. Dia minta mobil, dia minta motor, dia minta rumah, dia minta jabatan, minta harta. Bahkan mungkin minta istri lebih daripada satu, Allah berikan kepada dia. Ini bukan artinya Allah cinta kepada dia, bukan. Tapi ini tandanya Allah sangat benci kepada dia. Kata para ulama, agar entah di hari kiamat dia tinggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tidak punya kasih sayang kepadanya, karena di dunia semuanya sudah Allah berikan kepada dia. Maka insya Allah pada hari ini kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Kahfi ini luar biasa. Banyak beberapa hadis menjelaskan, di antaranya kalau kita ingin selamat hidup di akhir zaman ini, maka jangan tinggalkan setiap hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Jangan tinggalkan. Karena dikata oleh Nabi, barang siapa yang istiqomah setiap hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, Allah akan selamatkan dia daripada fitnahnya Dajjal. Ini Dajjal, ini fitnah dikatakan termasuk yang terbesar. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnahnya Dajjal, insya Allah yang dibawa Dajjal Allah akan selamatkan kita. Apa itu? Fitnah di hari sekarang ini. Banyak sekali di televisi kita fitnahnya, di HP kita fitnahnya, aplikasi di dalamnya fitnahnya luar biasa. Dan orang yang istiqomah setiap malam Jumat ataupun hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, Allah akan jaga dia. Karena fitnah Dajjal ini tidak sembarangan. Sampai kita di dalam tasyahud akhir kita, di setiap sholat kita, kita disunnahkan membaca doa sebelum kita mengucapkan salam dalam tasyahud akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Kita disunnahkan baca itu. Kenapa? Saking besarnya fitnah dajjal tersebut. Maka insyaallah dengan kita beristiqomah, apalagi ini sudah rutin banyak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup di akhir zaman ini terselamatkan daripada fitnah semua yang terjadi, khususnya tentang fitnah agama kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama ini pahalanya sangat besar. Sampai dikatakan di antaranya oleh Nabi Muhammad SAW, satu kali kita hadir di majelis ta'lim itu pahalanya itu lebih afdol, lebih besar daripada kita ini melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kadang-kadang saya bingung, ada orang sholat sunnahnya rajin tapi hadir majelis ta'lim malas. Padahal dia bisa, rumahnya dekat masjid, dekat musola, tapi nggak bisa hadir majelis ta'lim. Rumahnya dekat sama ustaz kiai ulama yang punya rutinan di rumahnya, tapi nggak bisa datang. Tapi sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya luar biasa, qobliyah ba'diyahnya luar biasa, tasbihnya, istikharahnya, hajatnya, luar biasa. Setiap ke masjid, sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Tapi hadir majelis ta'lim kok berat? Ini aneh ini orang. Kenapa? Pahala orang hadir majelis ta'lim ini jauh lebih daripada itu semuanya. Bahkan kata para ulama, yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka karena mereka itu tidak belajar ilmu agama. Paling banyak. Jadi bukan karena mereka bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, bukan. Karena mereka tidak belajar ilmu agama. Sehingga yang wajib dikira bukan kewajiban, sehingga dia tinggalkan. Yang haram dikira bukan haram, sehingga dia lakukan setiap saatnya. Ini kata para ulama yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka, karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Prinsipnya gampang. Kalau kita semangat mencari dunia, mencari akhirat harus lebih semangat. Itu aja. Kalau kita semangat mencari job, mencari uang, maka hadir majelis ta'lim harus lebih semangat. Apalagi kita hadir majelis ta'lim banyak kok yang malam. Tidak masih harus pagi, siang, sore kita sibuk. Mangga silakan. Pagi, siang, sore cari kita punya dunia. Malam hari sempatkan hadir majelis ta'lim. Paling cuma setengah jam, sejam. Paling lama 1 jam setengah. Sehingga sempatkan belajar ilmu agama. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyangka ahli surga, ternyata di akhirat kita dimasukkan ke neraka karena selama ini kita banyak melakukan dosa yang kita tidak sadari. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan tanpa kita sadari karena faktornya tidak belajar ilmu agama. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang manusia yang paling rugi di hari kiamat. Jadi ada manusia terugi di hari kiamat. Siapa itu? Kata para ulama, orang yang saat ini beramal soleh di dunia, tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan satupun daripada amal solehnya. Di dunia sedekah setiap hari. Di dunia sholat 5 waktu dilaksanakan. Sholat-sholat sunnah dia kerjakan. Baca Quran, dzikir,
Investasi akhirat ditaruh di mana-mana. Tapi ada orang yang seperti ini, di hari kiamat dia tidak mendapatkan amal ibadahnya walaupun cuma satu. Tidak ada. Siapa itu? Mereka adalah manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang beramal di dunia tidak mendapatkan amal solehnya di akhirat adalah orang yang beramal bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal, tapi tujuan amalnya itu bukan Allah. Karena dia ingin cari jabatan, cari pangkat, cari nama, cari ketenaran, cari pujian dari manusia. Sehingga dohirnya dia orang soleh, dohirnya amal ibadahnya luar biasa. Tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan satupun dari amal ibadahnya. Oleh karenanya jaga kita punya hati. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Risalatul Jami'ah, murid Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Rotiq, beliau mendefinisikan ikhlas simple. Al-ikhlas al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu kita melakukan sesuatu karena Allah. Tidak ada selainnya. Sehingga siapapun yang saat ini yang beramal soleh kebaikan bukan karena Allah, jangan harap di hari kiamat akan mendapatkan pahalanya sedikitpun. Allah tidak akan berikan kepada mereka, siapapun mereka. Mau mereka ustadz, kiai, ulama, mau mereka ahli sedekah, mau mereka orang yang berjuang di jalan Allah, Allah tidak akan berikan selama mereka melakukan bukan karena Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menceritakan di hari kiamat ada tiga manusia yang Allah seret mereka ke neraka. Padahal di dunia kita kenal dia ahli ibadah luar biasa, bahkan kita mungkin mengatakan dia ini ahli surga. Tapi di hari kiamat diseret oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, yang pertama adalah al-ulama. Ulama masuk neraka. Dikatakan ulama ini derajatnya di hari kiamat itu di bawahnya para nabi dan rasul. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para nabi. Tapi di hari kiamat ini ulama maju kepada Allah meminta pahalanya. Ya Allah, saya di dunia belajar dan mengajar untukmu. Saya menyebarkan ilmu agama, saya buka rutinan, saya buka majelis ta'lim, saya buka kegiatan, saya isi kajian tabligh akbar di mana-mana. Syiarmu kami besarkan. Aku minta pahalamu ya Allah. Kata Allah, kalla, tidak bisa. Engkau di dunia melakukan itu semuanya bukan karena. Engkau melakukan itu semua karena engkau ingin dibilang orang alim. Engkau ingin mendapatkan kemudahan dari dunia agar kamu bilang sama orang minta apa-apa diberi oleh orang karena ilmumu, ceramahmu, kajianmu. Maka di dunia tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini ulama ke neraka. Maka dimasukkan ini ulama ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua datang orang kaya yang ahli sedekah maju. Ya Allah, selama ini saya bersedekah di dunia karenamu ya Allah. Kata Allah, kalla, tidak. Engkau selama ini bersedekah membantu orang sana sini itu semuanya bukan karena aku. Engkau ingin dibilang orang kaya yang dermawan, engkau ingin dibilang orang yang baik, engkau sudah dapatkan di dunia semuanya. Maka di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang kaya yang ahli sedekah karena bukan karena aku, seret dia ke nerakaku. Maka diseret oleh malaikat ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga datang lagi orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang luar biasa. Dia menghadap Allah, ya Allah, aku minta pahala selama ini aku berjuang di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kalla, tidak. Selama ini engkau berjuang bukan karena aku. Engkau berjuang karena pingin dibilang engkau seorang pemberani. Engkau berjuang karena engkau pingin kalau kamu sudah meninggal dunia, kamu pingin dibilang orang yang mati syahid sebagai syuhada. Itu semuanya sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang yang berjuang di jalanku ke neraka. Maka orang yang berjihad diseret oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, ini bukan hanya terkhusus kepada tiga manusia tadi, tapi semua orang yang beramal soleh kebaikan bukan karena Allah, maka di hari kiamat dia tidak akan dapatkan semua amal ibadahnya, bahkan na'udzubillah min dzalik akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, jangan cuma kita fokus besar banyak amal ibadah yang kita lakukan, ayo pada saatnya koreksi. Kira-kira selama ini saya beramal karena Allah atau tidak? Saya mengajak orang kepada kebaikan karena Allah atau untuk membesarkan nama saya? Membesarkan majelis saya? Membesarkan pesantren saya? Selama ini saya bersedekah itu untuk mencari ridha Allah atau ingin saya dibilang orang yang ahli sedekah? Selama ini saya ngajak orang untuk datang ke majelis ta'lim untuk melaksanakan sholat berjamaah, selama ini karena Allah atau karena saya ingin dibilang orang yang baik? Koreksi dari sekarang, evaluasi dari sekarang, mumpung ada waktu. Karena kalau sudah di hari kiamat,
Tatkala kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang namanya taubat. Pintu taubat semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhirat itu darul jaza. Di akhirat itu adalah hari pembalasan, bukan hari taubat. Di dunia namanya darut taklif, tempat kita dipaksa melakukan kebaikan, dipaksa bersabar meninggalkan yang haram, disabar untuk bersabar atas musibah, disabar untuk kita melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Ini di dunia. Kita bermaksiat, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat tidak ada itu semuanya. Di akhirat tinggal Allah akan berikan kepada hambanya antara siksa atau nikmatnya, antara surga atau nerakanya. Dan sekarang mari evaluasi bersama-sama. Lalu bagaimana agar kami menjadi orang ikhlas karena Allah? Tapi berat Ustaz Habib. Bagaimana kalau saya di rumah, mau saya ke masjid, majelis taklim, bersedekah, semuanya kami sudah menyiapkan niat kami semuanya ini karena Allah. Tapi di pertengahan jalan tiba-tiba berubah. Ketemu orang dipuji, ketemu orang disanjung, sehingga akhirnya niat ini seakan-akan membelok. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami mundur dari amal ibadah ini agar kami tidak mendapat dosa riya, tidak dimasukkan ke neraka, atau kami melanjutkan dalam keadaan riya seperti ini? Al-Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasihatul Dunia wal Wasi' Imaniyah, kata beliau, kalau kita sudah mempersiapkan, kita punya niat, kita punya hati untuk melakukan kebaikan, di pertengahan jalan berubah, kata beliau, jangan kau berhenti. Teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar, maka istighfar inilah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Karena Allah perintahkan kita di dunia untuk beribadah, sehingga tidak ada celah kita meninggalkan kebaikan. Fama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, sehingga jangan mau dibuat oleh iblis alasan meninggalkan kebaikan. Tidak ada. Iblis berusaha kita tidak beramal, diganggu lewat maksiat, tidak bisa. Meninggalkan kewajiban, tidak bisa. Meninggalkan yang sunnah, tidak bisa. Bagaimana kita beramal riya? Sehingga yang penting kita perbaiki kita punya niat. Kalau berubah, perbaiki kita punya niat, barengi dengan istighfar, tetap laksanakan. Lalu bagaimana agar kami ini bisa ikhlas beramal karena Allah? Ada dua cara agar kita beramal ikhlas karena Allah. Yang pertama, caranya adalah engkau ingat. Kita ingat semuanya kita beramal karena Allah, karena pertolongan Allah, bukan karena kita. Selama ini kita bisa bekerja di tempat ini karena Allah, bukan karena Haji Roni yang menerima kita. Di Cirendang ini kan banyak orang, tapi kenapa Allah pilih kita? Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan hatinya Haji Roni untuk menerima kita semuanya. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa bekerja di sini. Apalagi mungkin bukan dari Cirendang aja, ada yang dari tempat-tempat lain. Sehingga jangan sampai gara-gara mencari dunia meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara untuk mencari dunia membuka auratnya seorang perempuan. Kalau kita punya ikhlas, ingat saya bisa beramal karena pertolongan Allah, sehingga nggak bakal riya. Ikhlas terus dia. Dipuji orang sama nggak dipuji orang sama aja. Jadi tanda-tanda orang ikhlas itu dia dipuji nggak dipuji sama aja. Ada orang nggak ada orang sama saja, itu ikhlas. Itu barometer buat pribadi saja. Jangan untuk barometernya orang lain. Ini orang kalau ada orang semangat, nggak ada orang aja malas ibadah. Nah, jangan. Ini untuk diri kita pribadi, ya. Karena belajar ilmu agama itu untuk diri kita. Ngoreksi diri kita, bukan ngoreksi orang lain. Ada orang hadir majelis taklim itu cari ilmu untuk ngoreksi orang di luar, ada. Cuma jangan sampai seperti ini. Yang pertama, ingat kita beramal semuanya karena pertolongan dari Allah. Yang punya ilmu mengajar karena Allah tolong dia, sampai dia bisa mengajar, mengamalkan ilmu. Orang kaya bersedekah karena Allah tolong dia. Orang kuat bisa bantu orang lemah karena Allah tolong dia. Seorang pejabat adil dengan jabatannya tidak dolim karena Allah tolong dia. Kemudian yang kedua, yang terakhir, cara agar kita ikhlas, jangan menganggap amal kita istimewa. Anggap amal kita ini biasa aja, jangan dianggap istimewa. Riya kita ini gak ikhlas ini karena kita menganggap amal kita ini beda sama yang lain. Yang lain gak tahajud, cuma saya yang tahajud. Yang lain baca Quran satu juz perlu seminggu, saya cukup 3 hari. Jangan anggap amal kita istimewa. Yang lain sholat Jumat nyumbangnya 1.000, 5.000, saya 10 juta. Lalu bagaimana agar kami bisa menganggap amal kami ini biasa? Lihat orang yang di atas kita. Banyak orang yang di atas kita amal ibadahnya lebih hebat daripada kita. Orang ustadz kiai ulama berdakwah di mana-mana, siapa yang bisa mengalahkan dakwahnya Ahmad bin Umar bin Smith yang dijuluki di zamannya kutubu dakwah raja para dai? Di Hadramut ada namanya kota Sibam. Itu di Sibam tidak ada satu orang pun yang tidak faham masalah ilmu agama. Semuanya faham masalah ilmu agama. Tidak ada orang enggak faham wudu, sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya faham. Sampai dikatakan, jangan engkau ragu kalau engkau berimam dengan orang Sibam. Kenapa? Semuanya faham masalah ilmu agama. Semuanya. Enggak ada satu orang pun yang tidak faham.
Dari mana perjuangannya? Habib Ahmad bin Umar berdakwahnya luar biasa. Beliau datang ke sawah-sawah, ajak mereka untuk belajar. Habib, saya ingin belajar, tapi sawah saya tidak ada yang menggarap. Udah, biar murid-murid saya, teman saya menggarap sawah, kamu belajar dengan saya. Beliau datang ke toko-toko, kalau sekarang ke mall-mall. Habib, saya ingin belajar. Beliau ajak, ayo belajar. Habib, saya ingin belajar, tapi toko saya siapa yang jaga? Ini entah siapa yang melayani. Kalau cuma itu, biar teman saya, murid saya yang jaga, kamu ikut belajar sama saya. Seperti itu perjuangan. Siapa yang mengalahkan perjuangan ini? Kita yang ustaz, ya, ulama masih ada nyantai. Rutin dan paling kita mungkin setiap hari. Paling cuma malamnya saja. Pagi, siang, sore kita masih nyantai. Ini loh setiap harinya. Karena Allah yang menolong. Jangan anggap istimewa. Yang kaya, siapa yang mengalahkan sodakohnya? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Waktu Nabi akan perang, butuh dana. Nabi katakan, siapa yang ingin membantu sahabat Umar datang, separuh hartanya semuanya diberikan untuk Allah dan Rasul. Saingan terberat beliau datang. Sahabat Abu Bakar Siddiq, ya wahai Rasulullah, ini harta saya semuanya untuk Allah dan Rasul. Semuanya. Siapa yang mengalah? Ada orang nyumbang 1 triliun, cek berapa hartanya? 100 triliun. Cuma 1% dari hartanya dia nyumbang ternyata. Kemudian orang yang merasa bangga dengan kekuatannya, dengan ininya, dengan ibadahnya. Siapa yang mengalahkan ibadahnya? Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah. Sehari semalam beliau ini, sholat sunnahnya itu, sholat sunnah mutlak di malam hari, beliau itu 10.000 rakaat. Siapa yang mengalahkan sholat sunnah beliau? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari itu sebanyak 50.000 kali. Siapa yang mengalahkan beliau? Sehingga lihat orang yang di atas kita, insya Allah tidak ada kita kesombongan, riya. Tidak ikhlas beramalkan Allah. Caranya jangan anggap amal kita istimewa, biasa aja. Lihat orang yang di atas kita, maka mudah kita untuk beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Baghir sampaikan. Nah, sedikit ada doa ikhlas. Dia di kitab Fawaidul Mukhtarah fi Syarikat Thariqul Akhirah yang karang dikumpulkan Habib Ali Baharullah. Itu ada doa ikhlas. Ini katanya doa dari Nabi langsung. Jadi kalau kita ingin istiqomah beramal ikhlas dengan dua cara tadi, nah doanya baca doa ini. Apa itu doanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min ala niyati wa ja'al ala niyati soleha. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah sariroti, hatiku, batinku khairan, lebih baik, min ala niyati, daripada dohirku, wa ja'al ala niyati, dan jadikan dohirku ini soleha, baik. Ini Al-Faqir, pernah dengar, ini dikatakan doa agar kita bisa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baca bentar, para hadirin hadirat semuanya ikuti. Allahumma ja'al, Allahumma ja'al sarirati khairan min ala niyati wa ja'al ala niyati salihah. Begitu saja yang bisa Al-Baghir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bebas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertanya. Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya butuh dengan uang yang saya pegang, kemudian saya lihat orang lain ada yang lebih butuh, lalu saya berikan sama dia. Setelah saya berikan, kok hati ini gerutu, padahal saya butuh juga ya, kenapa saya berikan? Baik, bagaimana menyikapinya? Yang pertama, kalau kita sudah berikan, jangan diingat-ingat lagi. Sudah berikan, gak usah diingat. Ini sebagai gambaran saja. Ada yang mengatakan, kalau kita bersedekah itu seperti kita masuk kamar mandi, buang hajat, selesai. Ada orang buang hajat diingat-ingat lagi tadi. Hah? Nah, gak usah dibayangin. Gak usah. Gak bakal diingat-ingat. Nah, jadi kalau kita sedekah, selesai. Yang kedua, ingat. Janji Allah kalau kita bersedekah. Kata Nabi, engkau beri satu, akan diganti minimal 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 700 kali lipat. Ila adafin katsira, bahkan lipat ganda yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mana qasamal min shadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Nabi ulangi 3 kali.
Tidaklah sebuah harta itu akan berkurang dengan bersedekah, tapi kata Nabi bertambah, bertambah, bertambah. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, itu dikatakan di sana Nabi Muhammad SAW apabila ingin berbicara sesuatu yang penting diulangi 3 kali sama Nabi. Nabi saking ingin menguatkannya, sedekah tidak akan berkurang, Nabi ulangi 3 kali, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Enggak usah khawatir. Nah, tinggal bercermin dengan perusahaan ini, Haji Roni. Al-Fakir waktu 3 hari yang lalu, Haji, ngobrol sama beliau, pernah perusahaan ini di titik terendah mungkin. Sampai ayam 3.000. Ternyata akhirnya beliau menggunakan rumus sedekah. Dicari orang sampai ke mana? Cineru atau Pinara. Setelah itu alhamdulillah malah mendapati ayam harga termahal waktu itu. Belajar dengan tempat kerja antum semuanya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Yang ketiga, waktu hati bergoncang bagaimana? Barengin dengan istighfar. Karena tidak ada orang beramal soleh tidak diganggu sama syaitan. Jangan mimpi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya Wali Kutub. Ini rajanya. Bukan kita ngecek-ngecek ini, kita wali aja belum pasti, Pak. Mungkin yang nikah jadi wali murid. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali. Beliau sedang beribadah dalam manaqib ceritanya itu. Beliau sedang beribadah, datang cahaya di hadapannya. Kemudian berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Tuhanmu. Aku bebaskan engkau dari beribadah. Engkau tidak usah ibadah lagi, semua dosamu akan diampuni, baik yang sekarang atau yang akan datang." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil satu seperti batu atau benda, dilempar, kemudian mengatakan, "Ukhruj ya la'in." Keluarlah wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu cahaya ini berkata, "Kenapa engkau bisa tahu aku ini adalah iblis?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Karena tidak ada manusia yang tidak diganggu oleh iblis. Tidak ada seorang hamba pun yang dilepaskan daripada kewajiban kepada Allah, itu tidak ada. Kalau ada, namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat hidup Nabi, cobaannya luar biasa." Nah, sehingga dengan 3 cara tadi, insya Allah kita bisa mengikhlaskan ibadah kita karena Allah. Nah, sedikit. Bagaimana kalau kita beribadah ngarep surga? Ikhlas gak? Ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Nah, sekarang kalau kita ibadah ngarep surga, ikhlas enggak namanya? Enggak. Berarti yang ngarep surga berarti enggak ikhlas. Kalau kita beribadah karena takut neraka, ikhlas enggak? Enggak. Berarti awas, yang ngarep neraka, takut neraka berarti enggak ikhlas. Enggak ada nama ibadahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah tidak ciptakan surga dan neraka, masih sholat subuh enggak? Hah? Kalau Allah tidak ciptakan surga dan neraka, kalau meninggal ya sudah meninggal, nggak masuk neraka. Kira-kira sholat subuh masih lakukan? Jadi kita sholat nggak bakal masuk neraka. Masih lakukan nggak? Dalam kitab Taurat, di kitab Fawaidul Mukhtaral, bagaimana baca, manusia yang paling kurang ajar sama Allah adalah orang yang beramal soleh karena mengharapkan surga dan takut neraka. Kalau kata dikatakan, kalau seandainya aku Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah mungkin saya masih disembah, kata Allah? Tapi ini dikatakan, ini tingkatan orang beribadah. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, orang beribadah itu ada 3 model. Yang pertama, ada orang beribadah itu seperti budak. Budak zaman dulu itu enggak bekerja kecuali nunggu dipecut sama majikannya. Itu dikatakan beliau adalah orang yang beribadah karena takut neraka. Jadi dia mau ibadah kenapa? Karena takut neraka. Kalau enggak ada neraka mungkin enggak ibadah. Yang kedua, ada orang beribadah seperti pedagang, enggak mau rugi. Ya, Pak Haji, mau rugi, Pak Haji. Berdagang enggak ada yang mau rugi. Siapa itu orang beribadah mengharap surga? Hidup cuma 60 tahun itu pun kalau nyampe, ya. Hidup 60 tahun kalau kita mau jujur dikurangi, anggap balik kita 15 tahun. Berarti punya umur sempurna itu cuma 45 tahun. Ya kan? Belum kita dipotong tidur sehari semalam 8 jam. Ada yang di bawah 8 jam. Umumnya 8 jam ya. Kalau dulu belajar IPA tuh saya juga mulai mikir sekarang, berarti enggak benar dulu. Kata Imam Ghazali, kalau orang punya umur 60 tahun, dia pakai sehari semalam tidurnya itu 8 jam, dia punya umur 20 tahun cuma dipakai tidur. Itu kalau enggak percaya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan. Jadi umur kita kalau seandainya betul kita 8 jam, belum lagi yang tengah-tengah kerja sambil tidur. Kalikan aja berapa itu? Lagi majelis kayak gini, kan ada kena angin-angin, kipas angin, siliwar-siliwar. Coba kalikan berapa itu? Berarti kita kurangi 15, 20, 35.
25 kita punya umur. Itu kalau yang umurnya 60 tahun. Kalau umurnya cuma 40, habis. Terus pengin masuk surga. Belum lagi kita hitung antara kebaikan sama dosa banyak mana. Belum lagi yang pekerjaan yang tidak ada dosa, tidak ada kebaikannya, amalul abad. Itu perkara yang kalau dilakukan tidak dapat dosa, tidak mendapatkan pahala. Kayak biasa nongkrong depan rumah, ngitungin motor, mobil yang lewat depan rumahnya. Kayak abis ini motor apa yang lewat, mobil apa. Jadi ada orang beribadah itu seperti pedagang. Punya umur sedikit, ibadah sedikit, cuma pengen harap surga. Nah, yang ketiga paling luar biasa. Orang yang beribadah itu kenapa? Karena berterima kasih kepada Allah. Siapa itu? Al-arif billah. Orang yang betul-betul dekat kenal dengan Allah. Jadi kenapa kamu beribadah? Saya berterima kasih. Allah berikan saya nikmat mata gratis, enggak pernah ditutup. Nafas. Di rumah sakit orang yang sesak nafas itu, dia sehari harus bayar berapa? Berapa puluh ribu itu. Coba kalikan kita yang sekarang punya umur 15, 20, 25. Coba kalau dikalikan. Sangat luar biasa. Nah, sehingga orang ketiga adalah beramal karena Allah berterima kasih. Jadi itu tingkatan amal. Jadi jangan khawatir, was-was habis selesai ini. Oh, nanti saya selama ini ibadah enggak ada pahalanya, aduh masuk neraka. Gara-gara ngarap surga sama takut neraka. Jadi tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi. Apa sudah? Sudah cukup. Baik. Ada, ikhwan. Nah. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kerja jam berapa, Pak? Ya? Mulai kerja jam berapa? Bebas. Nah, Fadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang beribadah itu tidak langsung menjadi malaikat. Nah. Jadi orang beribadah itu memang harus pakai proses. Nggak. Orang berhijrah pun dari meninggalkan maksiatnya, meninggalkan kesalahan-kesalahan itu butuh proses. Makanya kenapa Allah ciptakan surga? Itu kan sama. Allah ciptakan surga untuk memacu kita semuanya. Allah ciptakan neraka di antara hikmahnya agar kita takut bermaksiat kepada Allah. Jadi itu sama prosesnya seperti itu juga. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat semuanya, khususnya yang kebagian menjadi muwadhdhaf atau penanggung jawab yang bertanya, hati niat dijaga husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah. Jadi jangan akhirnya entar suudzon. Saya tanya aja salat duha. Pas besok kelihatan enggak salat duha, pas ditanya salat duha. Jangan suudzon. Kata Imam Ghazali, kita hendaknya berhusnudzon kepada orang sampai 80 kali. Itu bukan artinya setelah 80 kali kita boleh suudzon, bukan, jangan dihitung-hitung. Oh, saya sudah husnudzon 79, besok 80, saya besok lusa husnudzon boleh berarti. Itu sebagai gambaran saking kita diperintah selalu husnudzon. Sehingga kalau dapat juga semuanya harus husnudzon, tapi tetap semua aturannya dijalankan. Jangan husnudzon kemudian ngentengin. Sudah salah belum? Sudah, contreng. Sekali harus ngontrol, ngecek semuanya. Karena yang namanya orang untuk menjadi baik itu
Ada yang memang kesadaran dalam dirinya sendiri, dia pengen jadi baik. Ada yang perlu kontrol dari orang lain. Makanya perlu adanya penyemangat-penyemangat. Makanya saya dengar Pak Haji, kalau orang puasa sempurna Ramadan Pak Haji, dikasih uang sempurna. Yang enggak sempurna juga dikasih uang. Yang enggak sempurna, yang enggak puasa sama sekali, ya ntar ngobrol empat mata sama dia. Jadi itu pemacu, tidak menjadi masalah. Yang penting kita sebagai petugasnya harus husnudzon. Kemudian kita yang melakukan sesuatu mungkin awalnya karena itu, tinggal lihat tadi itu. Kita berbagi, kita punya niat. Terus berbagi, 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 sehingga ntar pada akhirnya kita yang akan langsung menyetor kepada beliau. Saya sudah sholat duha, gak usah ditanyain lagi. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang yang melakukan sesuatu itu lebih semangat daripada sebelumnya? Ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan ini kita akan dapat apa. Saya sholat duha, apa yang saya akan dapatkan? Saya istiqomah sholat duha, apa yang saya dapatkan? Selama ini saya di dunia, apa yang saya cari? Ingat itu. Kita selama ini di dunia pengen apa? Pengen cari surga. Surga tidak akan Allah berikan pada orang yang malas ibadahnya. Jangan harap. Allah tidak akan bebaskan kita daripada neraka, mereka orang yang tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Sehingga ingat, semangat, faedah di balik itu apa yang saya akan dapatkan. Kemudian kita harus ingat, amal yang diterima oleh Allah hanya ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Dan setiap kita melakukan amal ibadah, ternyata ada sedikit gesekan dengan bisikan-bisikan syaitan, niat-niat yang tidak baik, barengi dengan istighfar. Jangan malah mundur. Oh sudahlah saya riak kayaknya nih, gak ikhlas, sudahlah gak jadi sholat duha. Udah mbak, gak usah tanyain saya takut riak, udah saya lebih baik gak sholat daripada saya masuk neraka gara-gara dia. Ada orang kayak gitu. Ini orang kalau belajar sambil nundutan, sambil ngantuk-ngantuk kayak gini. Jadi dengarkan yang sempurna. Ya. Karena Imam Fudail bin Iyad mengatakan orang yang meninggalkan kebaikan karena manusia itu riya. Yang kita tahu kan orang melakukan sesuatu karena manusia riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan kebaikan karena manusia itu riya. Apa maksudnya? Habib Abdul Haddad mengatakan karena syaitan ingin kita tidak beramal. Sehingga bagaimana kita beramal diminta untuk meninggalkan, dibisikkan itu riya, dibisikkan kesombongan, dibisikkan pamer dengan amal. Jangan, barengi dengan istighfar, lanjut dengan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sudah? Ha, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan indikator tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Yang pertama tadi, kalau kita lebih dimudahkan datang ke tempat-tempat yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik, itu tanda pertama Allah cinta kepada kita. Kalau bahasa gampangnya itu kita selalu dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Makanya dalam hadis Nabi jelaskan, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan khairan, kebaikan, dia jadi orang baik, indikatornya apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia masalah agama. Semangat belajar ilmu agama. Nggak kendor. Gaspol kalau bahasa sekarang. Jangan kasih rem. Blongkan sekalian untuk menuju surga. Jadi indikatornya itu kita kalau berbuat kebaikan itu senang aja. Kemudian tanda yang paling luar biasa, kalau orang itu betul-betul pengen tahu dia dicintai sekali oleh Allah atau tidak, kalau dia meninggalkan kebaikan, gelisah dirinya. Kalau dia bermaksiat, gundah gulana. Ada hamba-hamba Allah itu kalau meninggalkan sunnah, perkara sunnah bukan wajib, perkara sunnah itu nangisnya luar biasa. Sambil diceritakan ada seorang wali Allah, salafunah saleh, orang saleh zaman dulu. Beliau itu pernah dilihat wajahnya itu nangis, jadi matanya seperti biru, biru. Tanya, kenapa engkau sedih seperti ini? Wahai orang saleh, jawabannya apa? Karena aku tadi malam, aku bangun, tatkala sudah masuk waktu subuh, aku lupa tidak sholat tahajud. Nangisnya luar biasa. Jadi indikatornya itu yang pertama dia itu selalu dimudah oleh Allah untuk berbuat kebaikan, rindu banget. Ada dengar kebaikan dia pengen masuk. Bahkan dia kalau enggak bisa melakukannya dia merasa gelisah, pokoknya saya harus bisa. Contoh ini di kantor kita butuh dana sekian untuk perbaikan kamar mandi, contoh. Kita enggak punya uang dan memang betul-betul enggak punya uang. Tapi orang-orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, dia akan tetap rindu maju. Pak, maaf saya gak punya uang pak, saya punya tenaga tapi ini pak, boleh enggak saya bagian ngepel setiap harinya?
Ini orang-orang pilihan Allah. Dia akan berusaha masuk di mana dia bisa berbuat kebaikan, mencari di mana saya bisa berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'u minnas. Sebaik-baik manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan besar dengan harta. Contoh, ini ada toilet. Toilet ada petugasnya setiap saatnya. Ya kan? Ada wadifah, muadzofnya. Ada petugasnya setiap saat. Di jam selesai petugas pulang, masih kotor. Orang yang rindu dengan Allah, rindu dengan kebaikan, dia ngepel gak usah pakai tisu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Selalu Allah gerakkan, mudahkan dia untuk selalu berbuat kebaikan. Bagaimana awal langkah biar kita ini semangat berbuat kebaikan? Kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan lingkungan yang baik. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, jangan salahkan. Orang soleh pun akan menjadi rusak. Nama Allah Alam. Dari akhwat, ada lagi yang tanya? Masalah-masalah jomblo-jomblo waktu juga bebas. Tidak masalah. Jomblo fisabilillah. Mas? Baik. Ada? Ini senyum-senyum mau nanya atau senyum-senyum? Hah? Sudah alas ya? Sudah? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah lah kulihat. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma farij wa sallim Muhammad. Allahumma jawwir wa sallim Muhammad. Allahumma tsabbit ummat al-mahdara liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat al-mahdara liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat al-mahdara liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqamah hadir majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami membahas tentang masalah ikhlas. Maka abadikan amal kami semuanya ikhlas karenamu ya Allah. Jangan sampai kami saat ini beramal soleh, ibadah, melakukan kebaikan di dunia, di akhirat kami tidak mendapatkan amal ibadah kami ya Allah. Oleh karenanya mudahkan kami untuk berbuat karenamu ya Allah. Yang dulu mungkin kami pernah berbuat kebaikan bukan karenamu ya Allah. Maka dengan kami bertobat kepadamu ya Allah, kembalikan amal tersebut kepada kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami di akhirat dengan ibadah yang selama ini kami lakukan kami tidak melihatnya ya Allah. Ikhlaskan kami dengan ilmu yang kami berikan ya Allah. Ikhlaskan kami dengan sedekah harta yang kami keluarkan ya Allah. Ikhlaskan kami dengan tenaga yang kami bantu kepada orang lain ya Allah. Ikhlaskan kami dengan pemikiran kami yang kami berikan kepada orang lain ya Allah. Jadikan amal kami semuanya ikhlas karenamu ya Allah. Jangan sampai kami menjadi manusia yang rugi di dunia sampai di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini, kami mengaku kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa, banyak kejelekan yang kami lakukan ya Allah. Tapi sungguh maha kasih sayangmu ya Allah, selama ini dosa kami masih engkau tutup ya Allah. Kejelekan kami engkau simpan rapi ya Allah, sehingga tidak ada hamba-hambamu yang melihat kesalahan kami ya Allah. Tapi jangan sampai dengan itu semua akhirnya kami terus bermaksiat kepadamu ya Allah, sampai kami terus melakukan dosa ya Allah. Selama ini kami dipuji dengan ilmu kami, kami dipuji karena harta kami, karena pangkat kami, kedermawan kami, semuanya itu semua karenamu ya Allah. Karena selama ini engkau masih menutup aib kami di hadapan orang-orang lain ya Allah. Engkau masih menutup aib kami di antara hamba-hambamu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Keluar dari tempat ini semuanya ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun daripada dosa kami. Hijrahkan kami kepada kebaikan ya Allah. Kumpulkan kami di lingkungan-lingkungan yang baik. Pertemukan kami dengan teman-teman yang baik yang bisa membimbing kami dan bersama-sama menuju kepada surga-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang benci kepada teman yang selalu mengingatkan kami. Jangan kau jadikan kami sahabat yang tidak senang waktu sahabat kami mengingatkan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menerima nasihat dari siapapun mereka ya Allah. Jangan sampai kami melihat sosoknya akhirnya kami tidak menerima nasihatnya. Jangan sampai kami melihat orang tersebut bukan orang yang baik kemudian kami menolak kebaikannya. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami punya niat, kami punya hajat, kami punya keinginan banyak sekali ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, dari majelis ini, kecuali hajat kami, harapan kami, doa kami, keinginan kami, semuanya kau kabulkan ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Khususnya tempat kerja ini berikan keberkahan, berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan semua yang berada di tempat ini menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ahli ibadah, ahli istiqomah dalam melakukan apa yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Dan tatkala engkau akan kecabut nyawa kami semuanya ya Allah, kami semua bakal meninggal dunia ya Allah,
Jadikan kami semuanya orang-orang yang meninggal husnul khatimah ya Allah. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan ibadah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kau ridhoi ya Allah, tapi jangan kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melakukan sesuatu yang kau murkai ya Allah, tapi cabut nyawa kami ya Allah sebaik-baik orang meninggal dalam keadaan salat, dalam keadaan salat, dalam keadaan salat ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang meninggal dunia masih meninggalkan sholat belum diqadha ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja di usia baliknya dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, maka neraka jahanam tempat balasan baginya. Ya Allah, kami tidak rela yang hadir di tempat ini atau yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Maka mulai hari ini jadikan kami ahli sholat, ahli sholat, ahli sholat ya Allah. Dan jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum sholatnya kami tinggalkan, mampu kami qadha ya Allah. Dan mudahkan lisan, mulut dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la Muhammad Rasulullah, bersama-sama la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Kurang lebihnya al-fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.